Alhamdulillah, keluarga besar Sekolah Tahfiz Plus Khoirul Ummah Kabupaten Semarang bisa melaksanakan kurban pada Idul Kurban tahun 2021 ini. Untuk pelaksanaan kurban sendiri berada di 3 titik lokasi, yaitu dilaksanakan di Sekolah STP Khoirul Ummah, lokasi kedua berada di Desa Wonorejo, dan yang ketiga proses penyembelihan hewan kurban terlaksana di Desa Ngimbun. Yang kedua lokasi tersebut adalah tempat tinggal para siswa STP Khoirul Ummah Kabupaten Semarang. Alternatif 3 lokasi yang berbeda ini dipilih karena untuk mempercepat prosesi pelaksanaan kurban. Di samping itu dengan jumlah hewan kurban yang akan dikurbankan. Untuk Idul Kurban tahun ini, STP Khoirul Ummah bisa berkurban dengan 3 ekor sapi dan 3 ekor kambing yang berasal dari tabungan para siswa, keluarga besar Khoirul Ummah, dan 1 sapi dari pihak Masjid Baitul Hakam Pelindo Surabaya yang mengalokasikan penyembelihannya di STP Khoirul Ummah Kabupaten Semarang. Kami mengucapkan terima kasih jazakallah khairan katsir kepada Takmir Masjid Baitul Hakam Pelindo Surabaya yang telah mempercayakan pendistribusian hewan kurban kepada kami, Sekolah Tahfiz Plus Khoirul Ummah Kabupaten Semarang. Dalam pendistribusian daging kurban, kami melibatkan seluruh siswa dan orang tua serta relasi sekolah agar daging kurban dapat terdistribusi dengan baik, dengan tepat sasaran, dan memberikan edukasi kepada seluruh siswa. Kami berupaya untuk menjadikan siswa-siswa Sekolah Tahfiz Plus Khoirul Ummah menjadi siswa yang peduli, rela berkorban, dan mereka mendedikasikan hidupnya kelak untuk agama ini. Alhamdulillah, kami berharap kerjasama ini dapat berlangsung secara kontinu, secara terus-menerus, agar tercapai apa yang kita cita-citakan, membentuk generasi Khoirul Ummah, generasi penegak agama. Akbar. Mana suaranya? Allahu Akbar. Selain itu, pihak sekolah juga menyelenggarakan live streaming via Zoom bagi para siswa untuk bisa menyaksikan prosesi penyembelihan hewan kurban dari tempat tinggalnya masing-masing secara real time. Kebijakan ini diambil pihak sekolah karena kondisi pandemi yang tidak memungkinkan untuk menghadirkan para siswa Khoirul Ummah secara langsung di lokasi pelaksanaan kurban. Meskipun via live streaming, namun para siswa sangat antusias dalam mengikuti pelaksanaan penyembelihan hewan kurban. Kambing ya, nanti kita lihat dulu ya kambingnya ada berapa. Sekarang kita lihat yuk, alhamdulillah di sekolah sudah hadir sapinya. Nah, mungkin tadi ada yang sudah lihat sapinya. Ya. Pelaksanaan kurban berada di halaman belakang sekolah yang melibatkan keluarga besar Khoirul Ummah yang diantaranya beberapa orang tua siswa, para pengajar Khoirul Ummah, maupun masyarakat umum dalam hal ini adalah para tetangga sekolah yang ikut berpartisipasi untuk membantu prosesi pelaksanaan kurban itu sendiri. Agendaku berkurban mengangkat tema kurbanku bukti taatku di bulan Zulhijjah. Karena yang ketaatan, keimanan, dan kecintaan itu memang membutuhkan sebuah pembuktian. Meski pemisahan daging belum semuanya selesai, namun untuk mempercepat prosesi, maka daging yang sudah dipotong dan menjadi bagian-bagian kecil sudah mulai ditimbang. Dengan begitu, bisa segera di-packing dan segera dibagikan kepada masyarakat umum. Untuk penyaluran daging kurban sendiri, selain dibagikan ke warga sekitar, juga akan melibatkan siswa Khoirul Ummah, di mana mereka akan diberi tugas untuk menyalurkan daging kurban kepada warga masyarakat umum di tempat tinggalnya. Kegiatan ini bertujuan untuk edukasi terhadap masyarakat luas, khususnya kepada para siswa Khoirul Ummah itu sendiri. Tujuan anak-anak ditugaskan untuk membagikan daging kurban di lingkungan rumahnya, dikarenakan salah satu output dari Sekolah Tahfiz Plus Khoirul Ummah adalah untuk mencetak generasi pemimpin, yang dimana generasi pemimpin itu memiliki sifat untuk memimpin umat dan rela berkorban, seras, suka berbagi.
Salah satu rangkaian agenda Khoir Umah Berkurban adalah lomba memasak, lomba menyajikan hidangan dari daging kurban. Alhamdulillah seluruh siswa mengikutinya dengan antusias, dengan target yang diharapkan adalah setiap siswa mandiri dan kreatif serta bersungguh-sungguh. Dan target kedua adalah bagaimana agar siswa itu memiliki rasa syukur. Terus tumbuh rasa syukur atas apa yang Allah berikan. La in syakartum la azidannakum. Siswa, kita targetkan, kita harapkan terus memiliki rasa syukur kepada Allah. Dengan rasa syukur itu, mereka kemudian mudah dalam ketaatan. Dan mereka juga memahami bahwa setiap yang disyariatkan oleh Allah adalah kebaikan bagi manusia. Segala kepatuhan, segala pengorbanan kita di jalan Allah pasti akan mendatangkan kebaikan. Sehingga dari rasa syukur, dari segala perasaan pengagungan kepada Allah, kepatuhan kepada Allah mendatangkan rasa ringan dalam melakukan ketaatan terhadap apa yang Allah perintahkan. Demikianlah serangkaian acara kegiatan KU berkurban di STP Khoiru Umah Kabupaten Semarang pada Idul Kurban 1442 Hijriah kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan balasan yang terbaik, khususnya kepada para pengkurban, keluarga besar Khoiru Umah, dan semua pihak yang terlibat dalam suksesnya kegiatan ini.